Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Hari ini kita akan belajar pelajaran bidang tilawah, yang ini bahagian ayat kefahaman. Okey, kita akan belajar tentang pelajaran 7, Iblis dan Syaitan yang Durjana. Sebelum tu kita akan mendengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 34 hingga 37. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami beriman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Ia enggan dan takbur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu di syurga ini. Dan makanlah dari makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Setelah itu, syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh kepada sebagian lain. Dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa nanti yang ini mati. Kemudian Nabi Adam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimat, kata-kata pengakuan, taubat yang diamalkan. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, dialah yang amat pengampun, penerima taubat lagi maha mengasihani. Okey, berdasarkan pengertian terjemahan ayat ini, kita dapat dapat klasifikasikan, dapat kita huraikan tentang cara syaitan menyesatkan manusia. Yang pertama, dia memperdayakan manusia syirikkan Allah. Syirik ni apa? Menduakan Allah. Okey, yang kedua, dia ajak manusia melanggar perintah Allah. Contoh, dia ajak Hawa dan Adam makan buah larangan. Yang ketiga, menghasut manusia buat jahat, buat kekacauan dan sebagainya. Yang keempat, goda manusia hidup bermusuhan, tak boleh hidup orang tengok orang senang. Okey. Menghasut manusia membuat kerja yang sia-sia, menimbulkan rasa was-was dan ragu dalam diri manusia. Cara menghindari godaan syaitan, yang pertama, taat perintah Allah, jauhi larangannya. Solat dengan khusyuk, menjauhi maksiat, nasihat menasihati untuk kebaikan, menghafaz dan membaca Al-Quran, bersifat mahmudah, yakni sifat dengan sifat terpuji, mentaati ibu bapa dan guru. Okey, ciri-ciri manusia yang taat pada perintah Allah ada beberapa. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan, iaitu dengan cara pergi cari ilmu dan sebagainya. Yang kedua, patuh perintah Allah, melakukan segala perintah Allah sama ada solat, sunat dan sebagainya. Yang ketiga, berfikir dan membaca Al-Quran, sebab bila kita baca Al-Quran, kita menenangkan hati dan sebagainya. Okey, memelihara maruah diri, keluarga dan negara, jauhi benda-benda maksiat, sentiasa bertaubat pada setiap kali selepas solat, memelihara diri dari perkara yang merosakkan akidah, hayati sifat mahmudah dengan mengamalkan sifat-sifat yang baik. Okey, seterusnya, dalam syarat taubat, ada empat perkara penting dalam syarat taubat. Empat lima, yang pertama, azab. Yang kedua, kesal. Yang ketiga, henti. Yang keempat, minta maaf. Syarat taubat, yang pertama, berazam tidak mengulangi lagi.
Syarat yang kedua, benar-benar menyesal dengan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, dah menyesal, kita kena berhenti daripada melakukan dosa. Yang keempat, minta maaf atau pulangkan hak orang lain jika berkaitan dengan manusia. Okey, pengajaran ayat yang kita boleh ambil, saya ulang balik pengajaran. Mesti ada tiga elemen penting, pendahuluan, isi dan juga huraian. Kita tengok yang pertama. Kita hendaklah mencontohi ketaatan malaikat yang memberi sepenuh ketaatan kepada Allah tanpa bantahan. Tanpa bantahan. Okey, yang kedua, kita hendaklah menjauhi sifat sombong dan takbur kerana ini merugikan diri. Yang ketiga, kita seharusnya tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan agar selamat dunia akhirat. Okey. Kat sini ada beberapa soalan kebat sebagai bantuan pelajar, sebagai panduan pelajar. Yang pertama, Assalamualaikum. Sahabatku Malik, saya sedang buntu oleh sebab terlalu mengikut nafsu dan inginkan wang yang banyak. Saya telah terikut dengan bujukan rakan untuk mencuri. Selepas kejadian itu, saya berasa sangat menyesal. Bantulah saya. Apa yang perlu saya lakukan? Ini satu bentuk apa, dia stimulus ataupun satu penyataan lah untuk kita huraikan. Okey, tengok. Berdasarkan situasi di atas, jelaskan nasihat yang wajar diberikan oleh Malik kepada Mazli. Kaitkan nasihatnya dengan kisah Nabi Adam dan isteri. Mazli hendaklah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuhah dan meminta secara bersungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, seperti mana Nabi Adam dan Hawa yang diampunkan dosa setelah tidak putus-putus memohon ampun kepada Allah selepas keluar dari syurga. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa bertaubat agar diampunkan segala dosa. Okey. Manusia tak dapat daripada melakukan kesalahan dan dosa. Mengapa masih ada manusia yang melakukan dosa dan maksiat? Yang pertama, mereka ni terpengaruh hawa nafsu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Yang kedua, mengikut godaan syaitan supaya melakukan kemungkaran. Okey. Syaitan adalah musuh utama manusia. Pelbagai cara digunakan untuk menyesatkan manusia. Seperti menggoda manusia untuk bermusuh-musuhan, meninggalkan solat dan sebagainya. Ramalkan apakah yang akan terjadi sekiranya perkara di atas tidak dibendung. Kebat ni tau, 4 markah. Okay, tengok salah satu. Kegiatan maksiat akan berleluasa. Akan berlaku secara berleluasa, itu isi. Seperti kes keruntuhan akhlak dan sebagainya, itu adalah huraian. Hal ini kesannya, kita tengok. Menyebabkan masyarakat hidup dalam keadaan huru-hara, huraian lengkap. Kesimpulannya, kita hendaklah mendidik masyarakat untuk memantapkan iman dalam hati, dalam diri supaya selamat dunia akhirat. Okey, last sekali adalah latihan. Saya minta pelajar salin daripada slide ni. Salin, sekarang kebat ni sampai ke belakang, catat. Dan juga latihan 3 soalan ni lengkapkan. Saya ulang balik soalan kebat ada ni. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.